Warga Jalan Gaduang di Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang, Kamis dini hari terpaksa memadamkan api dengan peralatan seadanya. Pasalnya, mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Padang tak bisa mendekati ke lokasi kebakaran karena sempitnya akses jalan. Proses pemadaman kebakaran tersebut tak bisa berlangsung seperti yang diharapkan. 4 buah mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi terpaksa harus menyambung selang air sepanjang hampir 100 meter agar petugas bisa memadamkan api. Tak hanya itu, petugas juga harus bersusah payah menghimbau warga untuk menjauhi lokasi kebakaran agar petugas bisa dengan leluasa menjalankan tugasnya. Kerumunan warga di lokasi kebakaran itu selain menghambat kerja petugas, juga menimbulkan rasa was-was karena sebagian besar warga tak mengenakan masker. Proses pemadaman yang dilakukan petugas hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam, karena rumah yang terbakar merupakan rumah semi-permanen. Tak satupun barang yang ada di rumah yang terbakar itu berhasil diselamatkan, karena rumah yang dihuni oleh seorang nenek-nenek itu letaknya agak berjauhan dari rumah lainnya. Sedangkan sang nenek Khadijah yang telah berusia 86 tahun tewas terbakar di rumah itu dan ditemukan petugas di tempat tidurnya. Itu kita terima laporan dari warga dan kita luncurkan ke 4 unit armada ke sini. Nah, sampai di si TKP ternyata ada informasi ada korban. Korbannya Ibu Khadijah umur 86 tahun. Beliau sendiri di rumah. Kita temukan tadi di tempat tidurnya di kamar. Dan kita evakuasi menggunakan kawan-kawan dari PMI dan selainnya TNI juga, TNI Polri. Tak diketahui penyebab kebakaran tersebut karena warga sekitar baru mengetahui terjadinya kebakaran setelah apinya membesar dan menghabiskan rumah yang dihuni oleh Khadijah seorang diri. Alfi melaporkan dari Padang.